Fitri tinggal seminggu lagi. Tradisi mudik pun dimulai. Kegembiraan ini juga dirasakan Wawan, pedagang Indomie rebus atau Pir, yang ingin membawa ibundanya mudik ke tanah kelahirannya di Kuningan, Jawa Barat, yang telah ia tinggalkan selama 19 tahun untuk merantau ke Yogyakarta. Tapi, kerja keras Wawan kini terbayar, karena ia tak perlu pusing memikirkan ongkos perjalanan. Wawan dan sang bunda akan mudik gratis bersama PT Indofood Sukses Makmur. Ini sangat terbantu, karena kalau musim lebaran begini, pedagang-pedagang itu ongkosnya kan agak natus lah, jadi mahal. Tadi dibantunya dengan mudik ini sangat sangat terbantu sekali gitu. Sekarang udah bagus bis pariwisata, udah mewah-mewah lah. Enak, gitu. Alhamdulillah, bagus. Di daerah istimewa Yogyakarta, program Mudik Bareng Indomie rutin diadakan sejak 9 tahun yang lalu. Namun kali ini terasa istimewa karena bertepatan dengan ulang tahun Indomie ke-40. Halaman parkir Monjali, Kabupaten Sleman, Yogyakarta dipenuhi 26 armada bus pariwisata yang khusus disediakan agar 1.400 pedagang Indomie rebus bisa mudik dengan aman dan nyaman ke berbagai daerah seperti Kuningan, Ciamis, Ciawi, Gebang, Cipicung, Garangwangi, hingga Dharma. Sejak jam 7 pagi, ribuan pir ini tampak bersuka cita membawa serta berbagai barang bawaan dan oleh-oleh untuk keluarga. Pemberangkatan rombongan mudik bareng Indomie ini dilepas oleh Gusti Prabu Kusumo dan Gusti Pembayun Putri Sulung Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Perjalanan pun dimulai ketika satu persatu armada bus meninggalkan kota Yogyakarta menuju ke tujuan masing-masing. Pir menjadi ujung tombak penjualan Indomie yang telah menjadi produk mie instan terkemuka di tanah air sejak tahun 1972. Acara ini, mudik lebaran ini adalah sebagai tanda terima kasih perusahaan dan juga perhatian perusahaan kepada pedagang Indomie rebus yang selalu konsen, yang selalu setia menjual produk Indomie. Tak hanya para pedagang Indomie rebus yang gembira, kepedulian Indomie pun dirupakan dalam berbagai kegiatan sosial lainnya yang menyasar seluruh lapisan masyarakat. Kita memberikan, begitu kita dapat berita bahwa di Gunung Kidul sekarang kekeringan, sampai yang sedih kita dengar bahwa untuk sholat aja air susah. Jadi dua minggu ini kita melakukan bantuan atas nama Indomie, dropping ke sana, dan masyarakat sana sangat-sangat berterima kasih. Mudik bareng Indomie ini juga diselenggarakan secara nasional, melibatkan 11.000 lebih pedagang Indomie rebus di Jakarta, Bogor, Tangerang, Karawang, Cikupa, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Semarang. Selamat ulang tahun Indomie ke-40. Berbeda-beda satu selera. Rayakan hari kebersamaan. Insya Allah, kita tetap menang.